Masih bersama saya Lela Rahma dalam Kompas Jember. Bambu merupakan tumbuhan yang sangat melimpah di banyak tempat dan seringkali dimanfaatkan untuk bahan bangunan serta peralatan rumah tangga. Nah, di Jember, Jawa Timur, sekelompok pemuda mantan tenaga kerja Indonesia memanfaatkan bambu menjadi kap lampu ukir berdaya jual tinggi. Kini mereka pun tak perlu lagi bekerja ke Malaysia. Siapa yang tak mengenal tanaman bambu? Hampir semua orang dari berbagai kalangan dan usia mengenal tanaman yang termasuk dalam jenis rumput-rumputan ini. Tanaman yang memiliki rongga dan ruas di batangnya ini dapat tumbuh dengan cepat karena memiliki sistem rizoma dependent yang unik. Dalam sehari, bambu dapat tumbuh sepanjang 60 cm, bahkan lebih. Tidak heran jika tanaman ini sangat melimpah dan tumbuh subur di seluruh daerah Indonesia. Adalah Joni dan Arif, mantan tenaga kerja Indonesia, pandai memanfaatkan melimpahnya sumber daya bambu. Di tangan kreatif dua pemuda asal Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji, Jember ini, bambu disulap menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi. Bambu dikreasikan menjadi kerajinan tangan berupa kap lampu dengan berbagai jenis ukiran dan kaligrafi bernilai seni tinggi. Ya, saudara, ternyata ide kreatif bisa muncul dari mana saja. Seperti dua orang pemuda yang berasal dari Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember ini. Mereka memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di sekitar tempat tinggal mereka, yaitu bambu. Nah, mereka akan membuat bambu ini menjadi bernilai ekonomi tinggi, yaitu akan membuat bambu ini menjadi kap lampu. Seperti apa proses pembuatannya? Kita akan lihat. Boleh saya bantu? Cara pembuatan kap lampu bambu ini cukup sulit. Dibutuhkan kesabaran dan juga kreativitas yang tinggi. Pertama, potong setiap ruas bambu yang sudah tua agar tidak menyusut dan pecah saat dilakukan proses pengukiran. Untuk menghilangkan kadar air, bambu juga harus dijemur terlebih dahulu selama beberapa hari sampai kering. Kemudian, buang kulit bambu dan rendam dalam larutan anti jamur selama sehari penuh. Selanjutnya, keringkan dan asapkan bambu agar lebih kuat. Bambu yang telah diasapi kini sudah siap untuk diproses menjadi kap lampu bambu ukir. Pembuatan ukiran dilakukan dengan mencetak desain pada karet talang air, lalu ditempel dan digambar di atas bambu. Nah, sekarang saatnya mengukir dengan menggunakan jigsaw secara perlahan dan harus hati-hati agar tidak merusak bambu. Motif ukir yang dihasilkan beraneka ragam, mulai dari motif batik, kaligrafi, hingga daun dan buah kopi. Ya, saudara, setelah melewati berbagai proses untuk membuat kap lampu dari bambu ini, sudah saatnya masuk tahap pengamplasan. Ternyata setelah diamplas muncul motif yang cukup unik dari bambu ini, yaitu berupa serat-serat. Dan itulah kenapa mereka menggunakan bambu duri atau bambu spinosa untuk membuat kap lampu dari bambu. Agar terlihat lebih cantik dan berkilau, bambu selanjutnya dicat, difurnis, dan dipasang kaki serta dudukan lampu. Dan jangan lupa pasang instalasi kabel dengan baik dan rapi agar lampu bambu bisa menyala, menerangi, dan menghiasi setiap sudut ruangan rumah atau tempat kerja Anda. Kap lampu bambu ukir ini dipasarkan secara online, namun tidak sedikit pemesan yang datang langsung ke tempat pembuatan. Harganya pun cukup terjangkau, yakni sekitar 100 hingga 300 ribu rupiah. Saya awalnya coba-coba untuk saya buat sendiri, untuk saya pakai di rumah. Oh, ternyata ada beberapa teman yang memuji, katanya bagus. Nah, dari situlah saya
mencoba mengembangkan kap lampu bambu ini. Kalau bahan bakunya ini mahal nggak? Dapatnya dari mana? Kalau bahan baku bambu di sekitaran rumah cukup melimpah. Di desa kami bambu cukup terjangkau. Untuk motif-motifnya awalnya kami coba browsing di internet, terus kami lukis-lukis sendiri. Dari situlah teman-teman mendukung, oh ini katanya bisa dikembangkan. Dari situlah kami berdua mencoba mengembangkan kap lampu dari bambu. Usaha lampu bambu ukir ini dirintis sejak pertengahan tahun 2016 atau sepulang mereka dari Malaysia. Perlahan usahanya mulai berkembang dan hasil produksinya mulai diburu pembeli. Dalam sebulan, dua pemuda mantan tenaga kerja Indonesia di Malaysia ini mampu meraup keuntungan jutaan rupiah dan mereka pun tak perlu lagi bekerja di luar negeri. Saudara, inilah dia sebuah karya anak negeri dengan menggunakan sumber daya alam di sekitar tanpa merusaknya. Jadi pastikan hunian Anda lebih indah dengan karya anak negeri. Angga Wisudawan, Ronaldo Seda, Kompas TV Jember, Jawa Timur.